kemarin Hamid pulang. Dari hari ini nah. Itu udah mulut aja foto. Jangan saya enggak mau. Halo, assalamualaikum warahmatullah. Kita sekarang berada di resto namanya Sogogi Sabu and Grill untuk makan siang. Nah, hari ini kita dengan Ibu Astri sama teman kita dari UT Pusat. Jadi ada konsep makan di tempat ini agak berbeda dengan tempat-tempat lain yang kita pernah datangi. Nah, ini Ibu Astrid. Jadi kita masak sendiri nih, Ibu Astrid lagi milih-milih bahannya. Ini untuk bahan bikin sup ya. Jadi tersedia di sini banyak sekali pilihan. Tapi sebelumnya harus ngelapor dulu buat milih-milih bahannya. Ini untuk menunya. Dan bahan kebetulan kita mau masak sup, jadi ini bahannya ini. Untuk kita gunakan, jadi sesuai dengan menu, selera menu yang mau dibikin. Ada juga yang lain di sini. Nah, sebelum makan, bahannya diolah terlebih dahulu. Tadi sudah dipilih bahan-bahannya. Kompornya sudah nyala. Terus tadi saya lihat kayak kuah-kuah gitu udah ditaruh di situ. Sekarang yang ditaruh ini adalah daging yang dipanggang di atas kompor. Ini daging sapi kayaknya. Ya udah enggak apa-apa, aku yang ambil. Aduh, ini yang punya bakat masak aja kali ini. Jadi ini yang punya bakat masak saja yang bisa begini. Karena dia ada batas waktunya sekitar 90 menit, kita dikasih batas waktu untuk masak sampai makan. Kalau lebih dari itu kena charge ya, sekitar 50.000 per jam. Ini harus buru-buru ya kerjanya, karena waktunya cuma 90 menit. Oh, saya nggak lihat sendok ya. Jadi ini harus pakai sumpit. Aduh. Rigid bang. Masih. Ini kalau di Ternate kita langsung pulang nih. Ini mau masak, mau makan apa disuruh masak kata. Ini kalau kita yang
Tidak ngerti bumbu gimana ya makan di sini? Enggak, ini dia bumbunya dari sana. Ya tapi kan kita nggak ngerti cara campurnya. Oh, ini mah cara campur. Rasanya gimana? Dagingnya aja banyak. Sapi ya? Dagingnya itu sapi ya? Sapi sama ayam. Oh, sapi sama ayam. Coba kita lihat di meja yang lain juga ada. Jadi sekitar 5 ya, 5 meja tamu yang makan di sini dengan cara yang sama. Masak sendiri. Oke, kita sudah selesai makan di sini. Berjuta warna pelangi di dalam hati. Ini Bu Asrit lagi bayar makannya. Ini Mas Rio yang sama kita makan tadi. Saya nggak tahu di mana daerahnya, di Tangerang Selatan tapi atau pas alamatnya di mana karena baru pertama kali kesini. Terima kasih sudah nonton, sampai jumpa di video yang lain. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Mohon berikan dukungan dengan cara subscribe, like, dan juga share, serta tinggalkan pesan pada kolom komentar. Sampai jumpa!